Assalamualaikum, apa kabar sahabat Dapur Ningti? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan masak lagi tentunya dengan menu sederhana dan spesial pastinya. Oke, mari kita masak. Bahan yang disiapkan yang pertama ada ikan teri kurang lebih 1 ons, lalu ditambah dengan terung rimbang atau terung pipit, lalu ada 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan 5 buah cabai rawit. Langkah yang pertama yaitu panaskan minyaknya, kemudian setelah panas kita masak atau kita goreng dulu si terung rimbangnya. Nah ini kalau misalkan terung rimbangnya udah matang itu warnanya agak putih-putih gitu lah sahabat Dapur Ningti, lucu banget kan, putih-putih terus bulat-bulat ada putih-putihnya gitu. Nah setelah putih-putihnya muncul atau udah matang, lalu kita tiriskan. Tiriskan semuanya. Nah, lalu kita goreng lagi si ikan teri medannya. Nah, ikan teri medannya kita goreng juga sampai dengan baunya wangi atau sesuai keinginan sahabat Dapur Ningti. Bagi yang suka yang kering juga boleh. Kita sesuaikan selera ya sahabat Dapur Ningti. Kemudian kita angkat juga si ikan terinya. Nah, kita angkat semuanya. Setelah itu kita kurangkan minyaknya, jadi minyak yang tadi kita kurangin dulu, lalu kita ambil sedikit aja untuk menumis bawang putih dan bawang merahnya. Nah, biar tidak terlalu berminyak banget, nah, biar agak sehat ya sahabat Dapur Ningti. Kemudian kita tumis juga si cabai rawitnya. Pokoknya kalau si oseng teri terung rimbang ini dimakan pakai nasi yang hangat, mantap deh. Lauk yang lain lewat. Makanya enak dan mesti dicoba deh. Oke, setelah wangi si bawang putih bawang merahnya dan cabenya juga udah layu, kemudian tambahkan si ikan teri dan terung rimbang yang sudah kita goreng tadi. Tambahkan sedikit garam, sedikit aja karena si ikan terinya sudah asin. Jadi nanti sahabat Dapur Ningti pastikan ikan terinya ya. Taram, tumis ikan teri terung rimbang ala Dapur Ningti. Semoga resepnya bermanfaat ya sahabat Dapur Ningti. Dan jangan lupa klik subscribe dan like-nya. Dan silakan klik di kolom komentarnya menu apa yang ingin disajikan di resep berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.